sementara di Kabupaten Sumenep sendiri sudah sekitar 30.000 lebih. Untuk semester sekarang ini di Kabupaten Sumenep kita rencanakan mendapatkan bibit dari provinsi sebanyak 2.660. Karena ini hanya ditanam di ruas kanan kiri jalan. Dari Kapolres kemarin ada juga program yang sama untuk wilayah-wilayah yang memang mengantisipasi bencana alam dan sebagainya. Ini kita harapkan keberadaan pohon di sepanjang kanan kiri jalan dapat berfungsi memperkokoh sempadan jalan dari jurusan air hujan dan limpahan air, juga pemecah pasan angin, memberi batas secara alami terhadap keberadaan jalan, dan yang pasti yang berikutnya adalah memperindah lingkungan setempat. Selain itu, manfaat yang diperoleh antara lain bahwa populasi pohon pada saatnya dapat memberikan nilai ekonomis bagi masyarakat setempat. Kami atas nama BIM 0827 Sumenep mengaturkan banyak terima kasih atas dukungan kerjasama khususnya dari pemerintah Kabupaten Sumenep. Pada umumnya seluruh warga masyarakat Kabupaten Sumenep bersama pemerintah daerah tentunya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada provinsi juga, pada Kodam Pemuda Wijaya melalui mandatnya atas penyerahan bibit pohon karang Kriwon Jerang yang merupakan manifestasi kerjasama antar pemerintah dalam sebuah energi bersama. Sehingga ini menjadi tugas penting bersama. Intinya di sini saya ingin sampaikan, pohon yang sudah kita tanam bersama ini harus dijaga benar-benar. Jadi kalau ada orang-orangnya menebang tanpa izin atau mencuri tanpa izin, ini harus segera dilakukan. Bukan hal yang simpel. Untuk tumbuh menjadi besar itu 20 tahun ada prosesnya panjang. Yang tadinya tidak berkumis, yang tadinya belum berubah sampai berubah yang tadinya menanam itu. Yang menanam sudah berubah, kan? Pokoknya sudah berubah. Setelah besar kita bangun orang-orang yang